Kecamatan Gunung Tuar berada sudah di kawasan Pancang Polisai yang ketiga. Bahkan bermula sudah Pancang Polisai yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara. Memang tidak terlihat anak ataupun si tukang tari dari kedua buah jalur ini. Yang jelas Buaya Danau Adepa Group Raja Ponsel, sahabat Rudi Sinaga Dodi Irawan Bakaljo dari Bandar Alai, nampaknya berada di depan atas aduan jalur Dinta Jalang sahabat Radiansa Raja Ponsel PT Udaya Loh Jinawi yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, masih dapat dipertahankan oleh aduan jalur Buaya Danau Adepa Group Raja Ponsel sahabat Rudi Sinaga Doni Irawan Bakojo dari Bandar Alai Kari. Tertinggal masih Dinta Jalang sahabat Radiansa Raja Ponsel PT Udaya Loh Jinawi dari Kota Pahang Kecamatan Gunung Tuar, namun nampaknya berada sudah di pertengahan kawasan Pancang Polisai yang kelima. Sedikit haluan Dinta Jalang sama Radiansa Raja Ponsel PT Udaya Loh Jinawi dari Kota Pahang menggusur ke depan untuk menyamakan pada saat ini dengan haluan jalur Buaya Danau Adepa Group Raja Ponsel sama Rudi Sinaga Doni Irawan Bakojo. Buaya Danau Adepa Group Raja Ponsel sahabat Rudi Sinaga Doni Irawan Bakojo, namun nampaknya usaha dan kerja keras daya dapat Dinta Jalang sahabat Radiansa masih saja memimpin di depan. Tertinggal masih Buaya Danau.